pintu gerbang. Parkirnya di mana ya? Kalau mau masuk gimana? Masuk gimana? Oh, muter-muter. Pintu masuk. Iya, mau sholat. Kita masuk apa aja? Ya, ada pernah, Pak. Oh, ada pernah. Dipakai dulu aja. Pakai dulu. SLS, ya. Pakai ini gitu. Alhamdulillah ya, saya udah lama mau ke sini dan mau lihat masjid yang paling besar. Karena di sini ada ruang buat lebih dari 120 ribu ya? Orang. Mata siapa? Google. 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 Nih, ini ada kanal juga. Boleh berenang nggak? Boleh, tapi nggak mau. Ini juga ya, kotor ya, bisa dibilang kotor. Tapi bersih banget di sini ya. Enak, enak, enak banget. Apa, Beb? Tempat ibadah ya bersih ya. Ya. Jadi di awalnya tuh kita ngerasa kayak gimana ya. Kayak mereka itu nggak percaya kalau Viola itu muslim. Iya. Jadi ya orang agak, muslim. Ya. Jadi agak gimana gitu ya. Padahal ini kan istilahnya masjid gitu ya. Tapi ya gimana lagi, kita harus ngikutin peraturan ya. Jadi sekarang asar. Kita harus menunggu dulu karena kami baru makan, jadi kita harus menunggu sedikit ya. Tapi sekarang mau sholat asar dulu dan saya bingung di mana ada pintu buat wanita atau macam. Ada pintu wanita. Nih, ya. Di sana. Di sono, di sono. Saya baru harus lepas sepatu udah di sana, jadi saya dapat nomor, jadi nanti boleh jemput di mana di sana lagi. Dan sekarang saya balik lagi ke pintu wanita tanpa sepatu. Jadi baru selesai ya, dan tadi ada ibu minta foto. Minta foto. Dan dia pendek banget ya, kayak satu kepala lebih pendek dari saya. Yang saya suka ini karpetnya, beres-beres banget, bersih-bersih banget. Jadi saya lupa ini sejadahnya buat kepala, tapi saya tidak takut di sini karena ini terlihat bersih-bersih banget. Saya suka besar-besar. Tapi perbedaan sama yang di Köln, yang di Jerman, kami udah bikin vlog. Di Jerman buat saya lebih indah ya, buat matanya lebih indah. Karena ini terlalu tinggi. Ya ini. Terlalu tinggi jadi gak kelihatan. Enggak, cuman juga ini warnanya lebih kayak biru hijau kan. Ya, warnanya lebih gold. Ya, di sini sana silver dan merah, dan di sana hijau. Biru gold. Ini gimana? Maghrib kesini lagi nggak? Ya jam berapa sekarang? Jam 4 kan? Jam 4 ya, 2 jam lagi nungguin, nggak apa-apa. Di sini sambil baca Quran, bisa nggak? Belum bisa cuy. Tadi kami keluar dulu ya, ya. Dan sedikit menikmat berjemur. Oh, berjemur ya. Ya, berjemur sedikit. Oke, jadi Agus baru jemput sepatu saya karena saya manja. Tapi yang ini ya nggak nyaman karena nih bisa dilihat. Sakit. Ya sakit. Ada kayak ya.
Jadi kalau mau ke sini dan tidak belum berhijab, at least bawain kayak kudung atau pashmina atau apa-apa, biar nggak harus pakai ini mukena. Mukena cuma buat sholat. Nggak enak kalau harus pakai begini, lama banget. Dan lihat di sana ada juga gereja ya, gereja juga besar dan ini unik mungkin di Indonesia bisa masjid dan gereja dekat di tengah-tengah. Kalau di Jerman mungkin nggak bisa menemukan begini ya. Udah melawan kalau orang mau bangun masjid. Ini udah masalah di Jerman. Ya. Mau kemana Beb? Kita lihat souvenir kali ya. Istiqlal Garden souvenir dan kuliner. Wow. Oh di sini bisa beli mukena. Iya, bisa beli kerudung. Kerudung mukena enggak? Mau beli enggak? Enggak, ada, udah ada. Bisa beli kaos. Kamu mau cobain kuliner enggak? Ya mungkin kalau ada yang manis, sebenarnya yeah. Saya ambil roti bakar. Roti bakar di sana ya. Ada? Iya. Iya. Roti bakar. Roti bakar indah. Ada cheesy toast. Ada yang manis. Choco crunchy toast. Choco crunchy. Ya udah yang choco crunchy aja katanya. Ini cuma satu kan? Enggak yang besar cuma satu. Ya ini begini. Oh iya yang satu bungkus begini. Iya. Iya begini aja. Oke. Okay. Bayar di kasir. Bayar di kasir dulu. Iya. Jadi kasirnya mana? Kasirnya di enggak tahu. Jadi kita bayar kasir dulu di sana. Oke. Ini lucu. Ondel. Kasih lagi ke sana. Tapi lumayan ya. Harga 20. Ya, di Jakarta biasa. Ya, tapi saya pikir mungkin buat sini yang besar, yang bungkus besar. Pakai coklat yang mana? Coklatnya. Iya, yeah, coklat. Coklatnya nanti dipakainya. Tapi yang mana kayak cherries? Oh, goldfish. Pantesan. Nih, Beb, duduk dulu. Selesai. Kayaknya aneh ya, Beb ya. Makan sambil pakai apa? Mukena. Iya, benar. Oh, satu. Ah, awas kamu kalau kotor mau... ntar nggak bisa dipakai mukenanya. Enggak. Gigit yang benar. Oh, iya. Enak nggak? Karena mereka pakai coklat yang lebih bagus. Jadi enak. Boleh saya bilang mereknya enggak? Enggak boleh. Nanti kalau udah di endorse aja bilangnya. Iya. Coba Beb, saya Beb. Jadi begini aja, ini saya udah senang. Saya nggak usah pergi ke tempat yang mahal, yang rame, tempat turis banget. Ya oke, ini juga kayak tempat turis. Kalau ada roti bakar, saya udah senang. Bagi-bagian Beb. Enggak, saya masih kenyang. Buat kamu aja. Ya. Oke. Jadi rencananya gimana sekarang? Ya kita nungguin sampai maghrib. Kita mau pulang dulu. Mau pulang dulu. Capek. Jakarta bikin capek. Karena berisik juga dan macet. Dan oke, kami juga kerja di sini jadi kesini kesana biasa naik motor dan ini juga bikin capek ya. Juga capek mikirin konten. Jadi ini cuma konten sederhana ya, tapi saya harap kalian suka. Kalau enggak, enggak apa-apa. So, kita jadi mau balik sekarang ya? Kita mau balik ya. Nih, lihat mereka juga menjual telur aja, kerak telur ayam. Bebek. Bukan cuma telur, ini kayak apa? Makanan khas Betawi. Oh ya, makanan khas Betawi. Kamu mau beli buat Seo nggak? Tapi ini cuma Monas, Jakarta.
Cuman Monas dan Masjid Istiqlal. Ya. Enggak, mau. Mau pulang. Senang gak hari ini? Ya. Sholat di Masjid Istiqlal. Ya. Ini unik kan? Pengalaman baru. Bisa. Pengalaman baru? Ya, pengalaman. 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 Pengalaman baru. Salah satu yang saya juga suka di sini, cuman harus mencari masuknya ya, kami harus keliling muter-muter sampai pintu masuk. Kami, ya, buat pintu masuk dan juga di area ini sedikit bingung harus masuk di mana dan harus jalan lama dari area wudu ke area sholat. Jadi ya, saya rapain enjoy dan juga saya udah sakit. Kita mau pulang dulu ya. Ya, kita mau pulang dulu, mau beli. Dan so saya harap kalian enjoy dan watch video yang lain kami juga, and see you in the next one. Bye bye.